dan Juan membeli cacing laut nih teman-teman di daerah Timur Baya, di muaranya Muara Padang. Jadi di sana penjual cacing lautnya unik teman-teman, dan karena itu saya rekam dan saya akan memberitahukan informasinya kepada teman-teman pada anak kuncinya cara pembelian cacing laut di daerah sana. Ikutin terus perjalanan kami, saya bersama Juan. Oke teman-teman. Jalan-jalan sore ini teman-teman, cari umpan kita. Sampai ini ya, ini lokasinya ya, jelas biasa saja, tidak ada apa-apa. Ini lokasinya, di sini kita ambil cacing laut teman-teman. Tujuan turun di motornya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Ardi HC. Kali ini kita akan memilih cacing laut di sini, teman-teman. Sepertinya sekilas mata ini tidak ada kelihatan orang yang menjualnya, tapi di sana ada, di rumah sana. Kita akan beli cacing laut di sana. Uniknya udah lumayan. Uniknya nanti pembeliannya cacing lautnya itu akan di dikirim lewat tali ini, teman-teman. Tali-tali sini, tali ini. Oke, kita panggil bapaknya. Pak. Ada cacing? Pak. Ada cacing? Ya, berapa? 20.000. Ada ternyata, teman-teman, cacingnya kita beli 20.000. 20.000. Jual beli 20.000, saya 10.000 nantinya saya beli. Nanti cacingnya dikirim dari ke sini, teman-teman. Dikirimnya di sini. Pak, tuh 10.000, Cek. 20.000, Cek. 10.000, Cek. Kita beli 2 kotak. Jualan ini 10.000 3. Jadi satu kotak itu harganya 10.000. Kita beli 3 kotak 30.000. Jadi teman-teman yang mau membeli cacing laut atau malas mencarinya, silakan beli ke sini. Ini daerah pondok di belakang lapas nih, teman-teman. Nanti ada jembatan, ada orang yang jual ikan, nanti belok kiri. Kanan? Belok kanan. Ya, belok kanan. Maaf, belok kanan ya. Oke, teman. Oke, teman-teman. Ini proses pengiriman via JNE. Pengiriman sampai. Yap, duitnya masukin di dalam itu, teman-teman. Jadi uangnya kita masukin di sini, teman-teman, dan ditarik nanti sama bapaknya. Oke. Terima kasih, Pak. Tinggal ambil uangnya bapaknya, ini cacingnya. Oke. 30.000 3 kotak. Oke, teman-teman. Kita beli lagi 5.000 lagi. Yes. Nanti dikirim lagi. Online. Nah, itu lewat namanya lewat Katrol. Oke, Juan ngambil cacingnya, teman-teman. Oke, mantap jiwa. Sama. Itu bapaknya tuh ditariknya. Kalau teman-teman beli, silakan ke sini. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu tutorial dalam pembelian cacing laut yang unik dan anehnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, ini cacingnya, teman-teman. Itu yang lama tuh. Iya, banyak. Aduh, yang lama aja masih banyak nih, teman-teman. Udah 2 minggu disimpan di tanah, masih hidup, teman-teman. Disimpan di asal airnya jangan dicampur. Asal tanah muaranya jangan dicampur sama air tawar, teman-teman. Dia akan awet. Tuh warnanya. Nah, ini yang baru yang kita beli tadi. Itu punya Juan. Ya, soy. Aku encak manji besar. Iya. Jadi ini yang saya beli tadi. Luar biasa ini. Ini sangat harganya sangat murah. Sangat murah. Ini puas nanti mancing di muara. Mancing ikan kapuk-kapuk. Terus. Jadi teman-teman yang mau beli, disarankan di tempat tadi, murah. Sebotol kecil ini 5.000, teman-teman. Sinyal. Wow. Isinya luar biasa. Banyak cacing di sini. Oh. Cetar membahana. Guys, ini puas nih, teman-teman. Banyak lah ya, biasa. Mungkin 5.000 tadi untuk pemakaian 2 orang sehari pancing itu udah susah menghabiskannya, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu tutorialnya, teman-teman. Terima kasih telah mengikuti dan mohon maaf atas banyak kekurangannya.